jargon dulu ya. Oke, Kak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kabar baik bagi kawan cilik. Kita mulai sekali lagi ya. Jangan semangat, Kak Afta. Kabar baik bagi kawan cilik. Nah, betul sekali, Kak Afta. Semangat. Oh iya, Kak Afta sudah mandi, sudah dandan rapi, sudah pakai baju rapi. Nah, yuk adik-adik yang rumah, di rumah duduk manis, kita pujikan lagu hari ini harinya Tuhan. Betul. Yuk, adik-adik. Kita pakai gerakan ya, Kak Afta. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Kita mau doa pembukaan nih, Kak. Wah, oleh siapa ini, Kak? Oleh Ade Adrian. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau telah mempertemukan kami semua dalam ibadah sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dan urapi kami untuk selalu mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya, Jay Adrian. Nah, Kak, kita kan sudah memuji nama Tuhan nih, Kak. Sekarang Kak Heni mau tanya nih, Kak Afta pernah bohong pada teman-teman enggak? Pernah dong, Kak. Kalau bohong sama orang tua? Juga pernah, Kak. Nah, itu tuh enggak boleh, Kak Afta. Karena bohong itu dosa. Kita harus menjadi anak yang jujur, Kak Afta, lain kali. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, aku mau jadi anak jujur. Iya. Pakai gerakan ya, Kak Afta. Oke. Oke, Kak. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus. Jujur pada Papa Mama. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Ya, kita pujikan sekali lagi, Kak Afta.
jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Papa Mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, Kak. Iya, Kak. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, shalom adik-adik. Nah, terima kasih Kak Heni dan Kak Afta yang sudah memuji menggunakan nama Tuhan ya tadi ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Mulia, kami ucap syukur Bapa untuk sekolah minggu hari ini ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, anak-anakmu Tuhan akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau buka hati pikiran kami untuk siap mendengarkan sabda firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kira-kira minggu kemarin tuh kita merayakan apa ya? Merayakan apa tuh? Ya betul, merayakan Paskah. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus bangkit, ada para penjaga nih yang menjaga kubur Yesus. Nah tiba-tiba para penjaga itu melihat malaikat ya adik-adik. Dan mereka ketakutan ketika dia melihat makam. Ternyata Tuhan Yesus tuh sudah gak ada, Tuhan Yesus telah bangkit. Nah akhirnya karena ketakutan nih, para serdadu-serdadu para penjaga kubur Yesus, dia berlari ke rumah imam kepala. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sana ya? Ayo kita saksikan video berikut ini. Setelah para serdadu penjaga kubur Yesus mengetahui bahwa kubur telah kosong, maka paniklah mereka dan langsung pergi berlari mendatangi imam kepala untuk melaporkan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Sambil terengah-engah, salah seorang serdadu berkata, "Permisi Imam Kepala, ada hal sangat penting yang perlu kami sampaikan. Yesus, orang Nazaret yang telah mati karena disalibkan, jasadnya ternyata sudah tidak ada. Kuburnya kosong dan dia sudah bangkit." "Hah? Apa yang kalian bicarakan ini? Tidak mungkin itu. Ya sudah, jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini. Saya akan berbicara
dengan para tua-tua makam agama. Imam kepala pun segera mengadakan pertemuan dengan para tua-tua mahkamah agama. Mereka berusaha untuk mencari cara supaya kabar tentang kebangkitan Yesus tidak tersebar. Dan setelah pembicaraan serius itu berakhir, para imam besar keluar dan menemui para serdadu yang telah menunggu dengan membawa sejumlah uang untuk diberikan kepada para penjaga kubur Yesus. Hai, serdadu-serdadu penjaga, kesini kalian. Para penjaga pun segera mendekat ke imam kepala. Kalian harus mengatakan kepada orang-orang kalau murid-murid Yesus datang malam-malam dan telah mencuri mayatnya ketika kalian sedang tidur. Tetapi bagaimana bila wali negeri tahu kalau itu tidak benar? Sudahlah, jangan takut. Kami akan bicara kepada wali negeri supaya kalian tidak mendapat kesulitan. Baik, Imam Kepala, kami akan mengatakan seperti yang kalian katakan. Setelah menerima uang dari Imam Kepala, para penjaga pun melakukan seperti apa yang dipesankan Imam Kepala kepada mereka. Mereka pergi kepada orang banyak, menceritakan kabar bahwa murid-murid Yesuslah yang mencuri mayat Yesus ketika penjaga sedang tidur. Dan hal ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saat ini. Nah, setelah mendengar video dan melihatnya bareng-bareng ya adik-adik, nah adik-adik bisa mengerti cerita yang lebih dalam lagi di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong maaf papa nih untuk membacanya di Matius 28 ayat 11 sampai 15 ini ya. Nah, seperti yang telah kita tonton tadi ya video adik-adik. Jadi para serdadu ini ketakutan ya, dia kayak gak tahu harus melakukan apa. Dan akhirnya imam kepala malah meminta serdadu ini untuk menyebarkan kabar bohong bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, hal tersebut tuh tidak boleh adik-adik kita tiru ya, karena kebohongan yang dilakukan oleh para serdadu dan para imam kepala itu, dia itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Nah, karena seperti yang kita ketahui, minggu lalu ya adik-adik, kita tuh merayakan Paskah ya kan. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit ya adik-adik. Jadi, berita tentang kebohongan kalau Tuhan Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya itu adalah cerita bohong. Nah, hari ini kita belajar ya adik-adik untuk tidak berkata hal bohong. Karena kebohongan itu ditutup-tutupi pasti akan ketahuan nanti akhirnya adik-adik. Dan hal itu hal yang buruk ya, tidak boleh dilakukan. Nah, selain itu kita harus memberitakan bahwa kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus itu benar adanya. Gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik harus siap memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu adalah kabar yang benar ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau berdoa dulu ya untuk menutup firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Hari ini Tuhan, ajari kami Tuhan, anak-anakmu untuk bisa memberitakan kebenaran di dalam kehidupan kami, supaya kebenaran yang hanya kebenaran yang keluar di dalam mulut kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini, hari di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tetap mengatakan kebenaran ya, jangan lupa ya. Dan kita tetap memberikan setiap hidup kita itu yang terbaik ya kan. Jangan berkata-kata tentang hal-hal bohong, karena bohong itu tidak baik. Oke, siapkah mengatakan kebenaran? Ya, sampai bertemu di minggu depan, dadah. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan persembahan nih. Adik-adik di rumah, siapkan uang persembahannya ya. Lalu dimasukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Lalu bisa diserahkan ke papa mama. Lalu suatu waktu kalau papa mamanya ke gereja, nanti papa mama masukkan amplopnya ke dalam kotak persembahan di gereja. Dan bisa scan barcode di sini atau nomor rekening di bawah ini. Nah, sebelum kita memulai persembahan, kita akan pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Habis ini kita akan doa persembahan dan penutup nih Kak. Oleh Adik Nia ya Kak? Iya, oleh Adik Nia. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, rahmat-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat memperlebar kerajaanmu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Adik Nia. Wah, gak kerasa nih Kak Fta, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Iya Kak, firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk berkata jujur dan menyatakan yang sebenarnya ya Kak. Iya, benar sekali Kak Fta. Jadi adik-adik di rumah semangat menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita jargon dulu ya adik-adik. Kabar baik bagi kawan cilik. Nah, jangan lupa minggu depan ada sekolah minggu lagi loh adik-adik. Tetap saksikan di channel YouTube GKI Nusuan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan.